Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami menjelang tidur kami mau mendengar firman-Mu, yang kami tahu firman-Mu akan memberikan kami kesegaran rohani, dan istirahat kami pun tentunya akan membawa kami tenang. Karena itu biarlah roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, di dalam Kristus Yesus anak-Mu. Amin. Bacaan malam kita sesuai dengan almanak AKBP adalah dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma, pasalnya yang kedua, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan yang menjadi renungan untuk kita pada saat ini adalah dari ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang bulu. Penertiban rumah di bantaran kali seharusnya tak pandang bulu. Penegakan hukum masih pandang bulu dan tebang pilih. Perangi narkoba, BNN bekerja tanpa pandang bulu. Ada lagi, saudara, tak pandang bulu. Tiga pencuri ini mengambil sabun mandi. Dan setelah membaca isinya, ternyata mereka juga mencuri apa saja yang mereka temukan. Dari tersangka, kepolisian mengamankan barang mulai kipas angin, sampo, sabun mandi, velg sepeda motor, hingga handphone. Ini lain lagi. COVID tidak pandang bulu. Tetapi ungkapan ini tentunya hendak mengatakan bahwa virus tidak kenal status sosial, kaya miskin, berpendidikan atau tidak, bahkan tenaga kesehatan atau awam, semua dapat diserang dan dikalahkan oleh virus itu. Sahabat Renungan Shalom, semua kutipan headline berita media sosial yang saya kutip di atas berkaitan dengan sebagian daripadanya. Pertama, karena ada pembeda-bedaan perlakuan dalam bertindak. Tetapi sebagian lagi, dan ini kedua, justru sama sekali tidak ada membedakan sasarannya. Saudaraku, pandang bulu berarti pilih bulu atau pilih kasih, atau juga hanya melihat sepintas saja dari penampilan luar. Dan tentu kita tahu ini adalah salah satu sorotan di dalam Alkitab yang kita percayai adalah firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, ketika mau memilih pengganti Raja Saul, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa saja yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bisa dibaca dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Itu muncul karena Samuel salah paham tentang rencana Tuhan. Dia memakai ukuran kelebihan-kelebihan fisik. Lalu dalam hubungan sesama, tentunya di tengah-tengah jemaat, terutama sesama warga jemaat, ada terjadi salah paham, terutama di jemaat yang disapa oleh Paulus di sini, di mana mereka membangun gap suku antara Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan Kristen yang bukan dari Yahudi. Gap ini jadi menonjolkan garis nenek moyang mereka saja, dan itu yang dibuat menjadi patokan, merupakan ya pegangan bahwa hanya yang berasal dari itulah menjadi yang benar atau menjadi yang paling hebat, dan yang lain-lainnya itu adalah pelengkap. Ibarat ruang pertemuan, sesungguhnya didahulukan yang berakar langsung dari garis keturunan. Kemudian mereka buat, ya kalau ada yang lain itu baru pelengkapnya. Kalau masih ada misalnya tempat duduk, wah bolehlah. Tapi yang diutamakan adalah dari Abraham ataupun dari Israel. Saudara-saudara, tetapi Tuhan mengatakan bukan seperti itu. Dan kita sahabat Renungan Shalom tidak perlu cemas bahwa di dalam gereja praktek seperti itu, jika ada atau jika dipelihara, tentu Tuhan akan marah. Dan itu tidak diizinkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab penghayat pengajaran Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa bagi Tuhan, dalam hal apapun, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah sama, saudara-saudara. Derita akan diterima siapa saja yang berbuat jahat. Sebaliknya akan menerima kehormatan jika melakukan yang baik. Bukan karena status suku, melainkan karena sikap dan perlakuannya di hadapan Tuhan. Sebab Allah tidak memandang bulu, bukan melihat yang di depan mata saja, melainkan hati. Karena itu, perbuatlah sesuai iman kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, menjelang kami beristirahat, Engkau mengingatkan supaya kami bisa melihat perlakuan kami. Mana tahu ada yang pilih bulu, sebab Engkau tidak menghendaki seperti itu dan perlakuanmu juga seperti itu Tuhan. Biarlah kami benar-benar melakukan apa yang sesuai dengan iman kami kepadamu, dan mengingat bahwa semua kami adalah sama di hadapanmu. Terima kasih, berkatilah malam ini bagi kami menjadi kesempatan beristirahat dengan baik, memperoleh kekuatan yang baru, dan siap pagi untuk bekerja dengan baik. Berkati semua Tuhan, keluarga kami dimanapun, berkati yang masih dirawat, baik di rumah atau mungkin di rumah sakit, memperoleh kesembuhan, dan yang bekerja sepanjang hari ini,
biarlah Tuhan apa yang boleh kami lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.